tadi secara khusus membahas tentang lokasi di SD Sangir. Sangir 1, 2. Itu kan masuk barang milik asing Tionghoa. Aset barang milik asing Tionghoa. Ya, jadi ini akan kami serahkan kepada pemerintah kota Makassar. Yang selama ini belum dicatat, itu hanya ditempati saja itu sebetulnya. Belum apa ya tuh ya, belum punya kekuatan. Nah, ini tadi ada sedikit hal yang kami mohon dukungan Pak Wali untuk itu, nanti setelah ada surat dokumen itu terpenuhi, maka kami pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan juga tim penyelesaian aset barang milik asing juga akan serahkan ke Pemkot. Artinya, peluangnya bagaimana Pak? Ya Pak. Peluangnya bagaimana Pemkot untuk bisa memiliki aset itu Pak? Peluangnya ya tinggal sedikit ya. Mungkin kalau saya sudah 90% sudah. Tinggal ada satu dokumen dan ini menyangkut apa namanya kepastian tentang luas saja. Kepastian. Iya. Ketika kepastian luas itu karena di situ dulu itu kan anu tanah. Jalannya jalan setapak dulu. Nah, sekarang kan jadi jalan besar. Jadi nah, sekarang ada selisih sejumlah tertentu, ternyata itu untuk jalan. gitu. Itu ada ketika itu sudah ada keterangan yang cukup dari pemerintah yang berwenang. Tentunya itu akan. Peluangnya sudah 90% tinggal selangkah lagi dari kami. Kurang lebih begitu. Aset-aset seperti itu Pak untuk di Makassar memang ada. Dari masalah kekayaan negara atau aset, kita akan memang segera tertibkan. Nah, kita akan tim pemburu aset akan saya bentuk kembali dan kita akan tata aset dengan rapi secara digital. Nah, misalnya yang menyedihkan sekali, penyerahan Cak Dika sebagai lahan untuk pramuka 10 hektar, sisa 2 hektar sekarang, nggak tahu di mana hilangnya. Di mana hilangnya? Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Penyerahannya ada, tapi surat-suratnya hilang semua. Jadi memang berarti ada keterlibatan, mohon maaf, tidak menuduh siapapun, oknum orang dalam. Karena kenapa banyak yang hilang? Penyerahannya saya pernah lihat, 10 hektar dari Ketua Pramuka ayahandanya Pak Menteri ya kepada pemerintah kota 10 hektar. Kenyataannya sekarang 2 hektar. Nah, ini semua kan hal-hal yang dari dulu menjadi konsen saya dan saya akan lebih konsen lagi soal aset. Untuk menyelamatkan yang dua ini Pak, jangan sampai diambil lagi. Nah, ini semua yang harus saya akan meninjau, saya akan roadshow memperkuat aset ini. Aset Pak.